Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Arini. Oke guys, jadi hari ini kita tuh mau kemana, A? Kita itu mau ke kondangan. Kita itu pertama kali kondangan bareng ya? Setelah menikah, karena sebelumnya belum nikah juga kita belum pernah ke kondangan bareng. Ya. Terus kita sekarang semangat banget karena mau pakai baju dari Teh Ritwi dari ya, Bandung. Makasih itu, banyak. Itu baju baru, aduh. Pokoknya terus Neng, apa? Di komen ada yang bilang katanya kayak pejabat. Kayak Wali Songo kan. Kapan Neng? Ya, terus sekarang kayaknya kita mau siap-siap dulu, mau mandi, ya, terus mau bungkus dulu kado. Ya. So, pokoknya buat kalian semua, yuk ikutin aja kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Ini Neng Arin lanjut, mau bungkus dulu kado ya, Neng? Kita bungkus dulu kado karena barangnya tadi pagi udah kita beli. Iya. Dan ini udah dimasukin tadi ke dalam. Sesuatu kita gak boleh liatin barangnya karena ini kan kado, jadi ya, sesuatu spesial supricu. Nanti kapan-kapan kalau temen Neng ada yang undang, A, datang ya sama Neng ya. Kan sekarang Neng datang ke pernikahan temen A. Oke, Neng lanjut dulu kayaknya biar cepat ini gercep, takut keburu sore banget ya. Siap Neng, bos, bungkus dulu ini ya kado, takut nggak kebagian sate. Dan alhamdulillah itu kadonya udah jadi, Neng. Udah, alhamdulillah banget. Ini udah beres, udah rapi. Sekarang kita tinggal ngapain? Siap-siap mandi dulu, siap-siap ya. Kita berangkat. Kita mandi dulu terus sembahyang terus OTW. Pokoknya nanti kalian ikutin aja kegiatan kita hari ini karena insyaallah bakalan seru banget karena ya. Ini pertama ikut undangan bareng sekolah. Iya. Neng. Apa? Tahu gak artinya OTW? Tahu. Apa? On the way. Salah. Apa? Oh, tungguan we. Oke, tungguan we. Yuk, Neng, kita langsung berangkat. Neng mau mandi dulu. Iya, siap. Alhamdulillah, kita udah beres mandi. Suami sama aku tuh udah beres. Suami ini lagi siap-siap dulu. Udah siap? Neng, aduh, kuncung ini. Ini gimana, betah gak pakai bajunya? Wah, nyaman. Ini Neng juga. Ayo gerak, kita lihat di kaca. Ini kita udah kapla nih pakai baju berdua. Kita siap-siap dulu, nanti mau langsung berangkat ya. Siap. Kita udah siap sekarang, tinggal berangkat. Itu kadonya udah di tas ya. Ya. Ini tas Neng sini. Ini pejabat. Ini pemberian dari Umi. Makasih ya. Umi, ini suka banget pokoknya sama tasnya. Sekarang kita berangkat ke kondangan dulu, nanti kita ketemu lagi di sana ya. Ya. Dan spesial hari ini kita pakai baju dari Teh Ritwi dari Bandung. Makasih banyak pokoknya. Ayo kita berangkat dulu ya. Yuk. Kita belum nyampe karena ini suami lagi berhenti dulu di warung. Ya. Ini warungnya di dalam. Mohon maaf, ini serap. Kayaknya lagi beli dulu permen buat nanti kalau habis makan suka gak enak gitu. Jadi beli dulu permen. Tuh udah beres, lanjut lagi. Yuk, sekarang kita berangkat lagi. Gas. Kita udah nyampe di setengah perjalanan. Perjalanan ya. Tapi lagi berhenti dulu karena masya Allah di sini banyak angin jadi sejuk. Sambil ngadem di sini tuh lagi musim kemarau jadi ini pada kering sawahnya tuh. Itu di sini itu pesawahan Neng. Ini banyak sawah-sawah. Tapi sekarang kan musim kemarau. Jadi gak ada, cuman rumput doang ya. Kayak gitu, di sana banyak ada pohon kedong-dong. Wah, mau tapi punya orang. Kita lanjut yuk. Ayo, kita lanjut lagi nanti ketemu di mempelai di hajatan. Alhamdulillah kita udah nyampe di tempat tujuan dan ini suami nyimpen dulu motor di sini. Kita ini mau masuk tapi udah deg-degan banget karena malu ini di lembur AA. Suami ngaca dulu dong. Yuk, kita langsung aja masuk. Maluin Neng mah. Yuk. Masya Allah. Oh.
Ajaknya naon? Eleng ibu-ibu tadi. Boleh saya coba sekali lagi selamat datang, selamat datang di dalam siang yang sudah disediakan oleh kedua pemain tentunya. Kita sempatkan siang hari ini kebahagiaan mudah-mudahan bulan kepada kita semua yang hadir. Doa terbaik untuk kedua mempelai dan mengarungi bagian rumah tangga yang menyebabkan. Mudah-mudahan selalu bersama, berjalan. Mana mama? Kita udah beres ya. Tapi gak sempet ke mempelai dulu karena banyak banget tamu. Jadi kita langsung aja pulang. Oke, kita udah di perjalanan menuju pulang sekarang dan ini berhenti dulu di tempat batako yang dulu ya, A. Karena kita lagi bikin rumah tapi ternyata batakonya kurang, bakalan ya. Kurang. Jadi kayaknya kita mau bikin lagi. Aja. Terus tempatnya ada di sini dan di sini tuh kayak kampung-kampung apa? Kita lihat-lihat dulu ke sana yuk. Yuk. Soalnya itu masih belum ada ya, lagi ya. Dicariin dulu. Kita lagi lihat mau lihat-lihat dulu. Ke sini. Ini tempat apa sih, A? Banyak warna-warni kayak gini. Juga baru tahu. Iya. Ayo. Oh, ternyata ini buat nanam-nanam, tapi terbuat dari bukan kaleng, ini apa ya? Yang udah diwarna-warni lucu. Kata ibunya tadi ini buat nanam katanya. Tapi gak tahu buat nanam apa. Di sana ada kolam. Tuh suami udah ada itunya tuh. Tukangnya udah datang jadi lagi ngobrol. Aa, barusan udah ke dalam dulu? Udah bicara ya? Udah. Gimana katanya? Ya, nanti ininya lagi kerja dulu sebentar. Mungkin kalau udah beres di tempat yang lain terus langsung ke Kak, ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita langsung aja pulang. Neng udah inget sama daugan, A. Oh, degan. Neng pengen yuk. Degan, A. Yuk, kita langsung nanti pas pulang langsung pecak degan ya. Siap. Alhamdulillah kita udah di rumah lagi ya, udah beres kondangan dan sekarang lanjut mau ini dulu degan, pecak degan. Ah? Ya. Kita pecak degan dulu ya. Iya. Karena Neng Arin itu rujit, pengen rujak daugan. Neng tuh jadi segala mau ya, pengen di ini, di apa? Pakai susu terus es batu kayaknya bakalan seger siang-siang. Dan di belakang A itu ada tupai. Tupai juga makannya degan tuh kemarin. Masa udah ada itunya. Iya nanti. Oh, sekarang Neng kasih dulu. Kita kasih dulu ke degan. Ke tupai. Bentar-bentar kamunya awas. Ini makan. Oh, tuh dimakan, guys. Suami udah ganti baju ini teh karena barusan hareudang katanya. Gerah ya? Gerah. Tapi kalau di belakang mah di sini betah banyak angin sepoi-sepoi. Apalagi sambil makan ini. Makan apa, A? Makan rujak, makan es degan, pokoknya mantul. Mantul, surantul, endolita. Itu es batunya udah tadi Neng kepuk-kepuk tapi sedikit. Campur dulu. Mantul. Tapi itu terlalu kebesaran kayaknya. Oh, belum dikasih air ya. Nanti dikasih air dan tinggal dimakan. Neng. Apa? Ini udah jadi, Neng. Coba cicipin. Coba lihat dulu. Ini daunnya. Oh, endul. Coba. Enak banget ini mah. Ah. Enak. Enak banget ini mah. Enak ya? Enak, Nak. Itu ibu pejabat lagi makan es degan. Gimana? Enak gak? Ini kalau menurut Alma kayak gini nih. Enak, Nak. Bukan gitu, atuh. Enak, Nak. Oh, gimana? Enak, Nak. Cobain lagi satu kali lagi. Enak, Nak. Enak banget. Ini tuh versi AA. Aduh, ini masih gede tuh es batunya. Es batunya, iya. Tapi udah seger banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Neng,
Neng itu lihat-lihat kayak pegawai apa itu. Iya. Soalnya Neng jarang banget ya pakai batik. Paling kalau mau kondangan atau kemana gitu. Iya. Siang-siang. Ini tuh ada angin sepoi-sepoi. Sambil liatin ini ada tupai itu. Tupai juga sama lagi makan degan tadi dikasih bekas ya. Pas kita. Mau lagi gak? Ya udah. Seger ya mah. Oke, guys, aku mau lanjutin dulu makan degan. Mungkin segitu aja ya video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua ya udah selalu ngikutin kegiatan kita, ya udah selalu support. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih.